Alhamdulillahilladzi khalaqad dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan sarta wa fadala ba'dakum ala ba'din taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa anani wa sahbihi ajma'in. Kalau dibedah, alhamdulillah yang menjadi iftitah barusan itu ada tema di kontennya, di dalamnya itu ada erat kaitannya dengan tema kita malam ini, sianida. Dan sengaja alhamdulillah pembukaan itu saya pikir 15 menit yang lalu di mobil dengan bahasa Arab, tapi saya menangis terus kutengar cinta. Kadang orang pinter itu gak mengerti apa yang diomongkannya sendiri, saking tingginya ilmunya. Jadi saya makan estilu surah seri sorana. Ya, alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa. Saya ambil daripada ayat Al-Quran, wa khalaqnakum ajwaja. Sudah nonton? Semua Allah ciptakan berpasang-pasang. Maka miris kalau di usia yang sudah cukup belum berani mengambil keputusan, membiarkan diri kalau cowok dalam posisi ganteng-ganteng mubazir, leheng mengganteng. Dari kasep mah relatif, mutlak mah nu goreng. Leheng mengganteng mubazir ge, aya gantengan ya, goreng mubazir. Itu ada ayat keren banget, wa khalaqnakum azwaja. Dan aku ciptakan apapun berpasang-pasangan. Kita buktikan benarnya ayat ini. Apa di dunia ini yang diciptakan oleh Allah tidak ada pasangannya? Ada siang, ada? Ada utara, ada? Ada atas, ada? Bawah. Ada timur, ada? Barat. Ada bulan, ada? Ada matahari, ada? Jogja. Singlila waktu lah durasi matahari Jogja matahari mana tekstur ada hancip ada drum hancip mau tinu hajat yang drum berpasang-pasangan tak ada aku ada kamu karena kita sama dengan we are sama dengan aku tanpa kamu kita tidak sama di kartu tanda penduduk ya, tapi kita kan bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga. Keluarga hikmah story, sekir gitu. Ya. Semua berpasang-pasangan. Ya. Maka kenapa yang dibikin mitos itu hanya Roro Kidul? Ngambek atuh Roro Kaleri. Terjebak nostalgia ya. Tong sian keroro wetan dan loro kulo. Wa khalaqnakum azwaj. Jadi jangan merasa sendiri. Deketi aja Allahnya. Saya bikin hamdalah alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang artinya teh khalaqo menciptakan. Allah itu khaliq yang diciptakannya makhluk. Alhamdulillahilladzi khalaqa. Segala puji bagi Allah yang menciptakan. Allah itu khaliq yang diciptakannya makhluk. Kalau di kita jadi mangkelu. Zuhur jadi lohor kan itu. Rakyat jadi rakyat. Iklan jadi iklan. Makhluk jadi mangkelu. Khalaqa. Menciptakan apa Allah? Zakaro. Dalam bahasa Arab ada jama muzakkar salim. Zakaro laki-laki itu zakaro, ya, karena memiliki zakar. Zakaro wal unsa perempuan itu dari nasia lupa anis anisa perempuan. Khalaqa zakaro wal unsa Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Maka jadi miris kalau ada laki-laki suka laki-laki itu ngelawan fitrah. Lanang karo lanang, wadon karo wadon, sedom. Laki-laki dan perempuan. Jadi kalau teteh-teteh
lihat cowok atau suaminya suka perempuan, senang mestinya. Berarti suaminya masih normal. Nu bahaya mah salaki urang ningali lalaki tiis siga goyogot. Tapi ningali tiang listrik ngahegap teh teu bae. Khalaqad dzakara wal unsa. Diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan sebagai pasangannya. Keunikannya adalah tabi'atan serta tabi'ahnya berbeda. Laki-laki namanya Adam, perempuan namanya Hawa. Adam ada maunya, Hawa hawanya curiga, irame, menimbulkanlah cemburu karena hawanya curiga. Adam sok maconan karena ada maunya. Ya, sudah seperti itu tabiatnya, egois lelaki. Jadi bukan laki-laki kalau tidak egois. Bahaya loh kalau laki-laki nggak egois. Allah punya security, ayah hatinya lo pimpinnya. Waja'ana bainakuma tabi'atan satta. Sengaja Allah bedakan tabiatnya. Jadi pertemukan dalam tabiat yang berbeda. Kebayang lamun si cowok-cewek ini tabiatnya sama. Maka beda istilahnya kalau cowok soleh, kalau cowok, kalau cewek soleha, kalau cowok. Jangan mau disebut cowok cewek soleh, berarti tomboy. Cewek mah soleha, kalau cowok soleh, tapi tersedikit sekarang mah cowoknya soleha. Salatnya di imah, yang salatnya di rumah cowok itu cowok soleha. Karena yang dianjurkan salat di rumah mah perempuan. So, kalau ada cowok salatnya di rumah, pakai mukena pinggi. Jadi pom-pom boy sarita. Lagi salatnya di imah, terus kenalnya masjid. Nah, ada contoh Rasul, laki-laki sholatnya di masjid, di rumah. Pilih jodoh yang suka ke masjid, di absen kualitasnya daripada intensitas dia ke masjid. Wah, ini cowok gue nih ke masjid. Kenapa? Yakin. Ini calon imam yang baik. Kenapa Allahnya aja gak ditinggalkan, apalagi aku. Tapi belum jadi jaminan, oke. Tuturkan, bising ke masjid nang ilu ngecas. Cemeangan Pokemon. Tokoh. Kejumaahan anak, kepengajian anak. Jangan sampai nyak ke masjid, tapi jumaahan pengajiannya masih bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Istihoroh lagi. Karena berarti kalau bersandar ke tiang atau ke tembok masjid, berarti dia tipikal cowok tulang lunak, cowok presto, cowok yang tidak berkemampuan menopang tulang punggungnya, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Jangan sih, itu tenang, kalem, kareret. Dan imam masjidnya hati hangat. Kan benar sholatnya benar seluruh urut. Ya, maka ini dasarnya Allah ciptakan dua makhluk. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Wawan, gitu kan? Tong Adam wae tuh kan Wawan karunya. Ya. Begitu juga diriku tercipta untuk temani aku. Lagu Dewa bernyanyi. Nara, teh kan gitu. Pokoknya ditolak ku awena langsung diganti lagu nate. Kusaden dunia belum berakhir. Jadi mau ditolak cinta ganti lagu, ganti grip. Waja'ala bainakuma tabi'atan satta. Tujuannya apa dibedakan karakternya? Fadala ba'dohum ala ba'din bitakwa. Untuk saling melengkapi ketakwaan satu sama lainnya. Jadi saling melengkapi. Pernikahan itu saling melengkapi karena masing-masing punya kelebihan dan masing-masing ada kekurangan. Karena nggak ada yang perfect tuh nggak ada. Nah, cantik itu sebelum dinikah. Kalau udah dinikah mah cantiknya hilang. Yang ada sayang. Aslinya, bogo mah ada kuotanya. Banyak laki perempuan yang ngeluh. Ustaz udah baru lama kasep cek. Enak kiu. Itu nasib takdir pilihan. Nah, jadi tekasnya karena itu ya kenapa nikah ibadah, justru indahnya itu setelah menikah karena ada ladang amal di sana. Kalau pacaran mah sahwat itu, pikir pacaran mah
nanangnya indah ya pokoknya. Kapun cerut tandem naik sepeda lagi, oh berat-berat. Ah berat tuh. Itu hari umum itu. Udah mulus gitu. Takdirkan menikah. Kedangan tak kene, tanyakan nanti tak kene, kapun cerut, nu dibonceng nanti tak kene. Teu ngomong ke pemajikan teh. Turun atuh lah. Da lain tahu cibut, betul. Nah beda, makanya wamin ayatihi, ayatnya surat Ar-Rum tuh sok na undangannya. Oh, undangan pake tulisan Quran, undangan alungkeun ka tukang surabi. Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, senada dengan wa khalaqnakum azwaja. Aku ciptakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu an khalaqalakum min anfusikum, aku ciptakan darimu pasangan-pasanganmu. Jadi nu jadi jodoh urang teh ti urang teh. Dengan istilah lain tulang rusuk kita itu yang jadi jodoh kita teh. Seperti Adam diambil tulang rusuknya dan mantap laki-laki mah hilang 11 sok coba. Eh asli nah ini Quran gak pernah bohong, saya hitung kurang hiji, oh jadi istri saya ini. Gimana Ustaz kalau cerai? Berarti tulang rusuk rentalan. Atau tulang rusuk buatan Cina ya, gak bertahan lama. Entah. Tapi memang di Quran ini seperti itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Hey, azwaja, pasangan. Bisa dikatakan pasangan teh litas kuno, kalau menenangkan. Pasangan itu kalau menenangkan, kalau tidak menenangkan pasangan pasti angan. Enggak pasti angan, cuman lamunan aja. Tasqunu ilaiha. Jadi kamu tenang dengannya. Oh, di bumi ini gak punya siapa-siapa, Beb. Cuman kamu aja. Awewe langsung love di dia nampak. Ayo tuh nikah, mohon. 4 tahun kawin. Tuh bagaimana nama? Lalu kamu menguna, kamu Robi, nah kak Ustaz. Ustaz kami sudah 4 tahun nikah dari jahatnya menzulimi. Belum rumahkan. Jauh kembali mobil, man. Man muda mengstilu. Terus kumah. Beruan, amin itu jadi fitnah. Salah kita. Kang, gak ada kang, iya bojo, curhat. Katanya udah 4 tahun menikah, tapi belum punya apa-apa. Ah, Ustaz, awal emang pohon. Manena bahwa daikin ke Abi teh, dirayunnya juga kira, Beb, di bumi ini aku gak punya siapa-siapa kecuali kamu. Kelepok-kelepok. Manena menikah. Manena pohon rayuan orang bahwa. Saya komitmen, gak punya apa-apa kecuali dia. Tak hati-hati rayuan laki-laki itu komitmennya. Kenapa sih suka dilebayin sama laki-laki? Saya positif aja kelihatannya. Kenapa perempuan suka dirayu sama laki-laki? Karena perempuan tahu manfaat lidah buaya. Perempuan mah gitu ya, ngamuk. Ngamuk, set, keluar di kamar cari pake anduk. Ngesan lah rumah tangga teh. Hirup lila, tebogana naon, cuman teh, ayo eta anduk. Ejeng ember, ejeng magic jar, ejeng dispenser. Eta budak tilu. Ya. Benar. Ini masalahnya dulu, nanti temanya mah di belakang. Jadi persiapan siap nikah muda teh siap enggak dengan fenomena yang terjadi di dalamnya? Kulit cerita kenal nu serem-serem na. Kayak endingnya gurih. Ya. Pernikahan itu tidak indah yang dipikirkan. Kali itu nama jerus konding. Ala bodorna, ala bodorna. Reda siun terangkan pernikahan. Siun hayang tadi. Kalau kalian siap sianida, siap menikah muda. Kalau saya versinya lain jilid 2. Siap menikah janda. Kalau mencarinya di Lajada. Searchingnya. Tapi sepandai-pandainya menyimpan istri muda, kalau panjang umur tua juga. Okay.
aranjeunna lah urang mah geus. Ini ke mana tadi teh? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Mawar datau wa rahman. Tenang, dasarnya bukan cinta, cinta anu riweuh lah pokona mah. Da beungeut geulis aya tungtungna. Kalau lagi pacaran, geulis campernik tidak gor kana aspal mah jadi geulis campernik. Abadikah cinta kita? Jangan karena ini. Karena ada cinta itu terbagi tiga, ada hubbud dunya, ada hubbul um, ada hubbul jahra. Nah, saya mah hubbud din. Apa hubbul um, Ustaz? Hubbul um cinta bunga. Bunga ada cintanya kalau lagi mekar dia. Maka ada judul lagu Layu Sebelum Berkem. Kalau udah layu udah dibuang. Jangan berumah tangga lalu kemudian atas dasar mencintai bunga karena kecantikannya. Cantik mah relatif. Lijamaliha. Ini cerita cantik ya. Teman saya yang kuliah di Afrika. Apa di sana? Lepas zamannya kaset. Tapi pas balik diri itu, pemajikannya juga siki saga. Yang sahar seorang kan, iya pemajikan, tokat ke poe. makhluk Allah. Nah bisa bogor ya. Asli nata keluarga saya itu 1 juta KB. Tapi kuminan panglima, jadi pilihan itu dapat kaciri gitu. Karena 9 tahun di sana. Yang patokan itu mah senukan lebih wir mah. Beda ya ukuran-ukuran tiap daerah itu. Dan rata-rata ratu kecantikan dunia dimenangkan orang kulit hitam. Nggak tahu dinilainya dari apa. Nah, berarti relatif kan. Teman yang lagi 8 tahun deh karek. Oh di dia cantik. Nangan gulisnya ya sana. Tapi setia. Juara. Li jama lihat. Kecantikan. Boleh, boleh. Kegantengannya boleh. Sok. Ari aya mah barangna. Mun mah rudetnya beungeut sakieu. Tapi hang meunang nu leuwih. Siapa yang mau menang mana? Jadi sekolah itu tujuannya adalah merubah cermin jadi kaca jendela. Tong ngeunteung wae ningali ka luar. Di imah mah asa kasep sorangan. Ka luar mah pareuh. Kan urang mah nongkrong di BIP kitu. Karena lelaki nang goreng kiu. Omenan we. Da cantang tuh direnengkeun jeung urang ge alus. Sia, si eta mah alus milikna ya. Omen lelaki nang juga bae kuku. Cantang tuh jeung kamu ge alus. Tanya-tanya teh kenapa mau ke dia? Emang kenapa? Teteh ketemunya di mana? Di Cicendo. Oh, lah, awena ketarak. Itu mah kekuatan doa dan kesetiaan. Sirik wae. Dengki ya tadi. Itu menang gitu. Iya gak doa mah nunggu-nunggu. Ya Allah. Jadikan dia jodohku ya Allah. Doa yang mengancam dia. Ya Allah jadikan dia jodoh. Kalau dia bukan jodohku jangan jodohkan siapapun dengan dia. Kecuali dengan dia. Demah. Cik Allah itu lain etak jodoh mana. Aku sang penentu. Tenang awam lah, ya Allah, negosiasi ya mah. Kalau dia memang bukan jodohku, temennya juga cute sih. Gitu atuh, tem terjebak. Mesiri kan ngalibat itu. Udah. Gak dombanya, nasir. Besok ada daging dombanya tinggal dibikang batut. Jadi temenang-menang dirinya. Kereja-kereja ngisi, kan domba gitu. Muteren. Itu berat ya Mas Yanida, itu semoga naon yang nikah muda. Ahok aja gak mau. Kan Ahok stres ya, Ahok tuh stres. Di Longo ku Jessica. Bang, daripada stres di demo, mending ngopi yuk. Apa ngopi Jessica? Kali ngocok jeng-jeng. Jessica. Kamu pahal. Kayak. Si menang hidayah. Amin. Ahok si menang hidayah. Amin. Amin. Ini ku jelma hiji. Ya.
Jadi pasangan itu yang menenangkan, lain yang meriwehkan. Jadi ketika nyaman nih, kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Jadi itu kan kata bersama berdua bersamamu. Nanti mengajarkan gua apa artinya kenyamanan. Imun tuh nyaman mata caption saya. Kalau dia menjadikan kamu tersenyum, pertahankan. Kalau dia menjadikan kamu menangis, tinggalkan. Mau sih hasilnya? Ganti deh. Kalau cowok kita keresahin, udah sedekahin aja. Biar Allah ganti dengan yang lebih banyak. Aku batur ulah, aku manena dipaksaan. Tapi kalau pengen tahu kualitas pasangan kita, cintanya sungguh-sungguh sama kita, memang harus ada lawan berpikir, brother. Dia kalau sendiri menengkari kita, pasangan apa sih kurang memanina sorangan. Tapi kalau ada lawannya, artinya kita punya dua, dia bertengkar, mereka bertengkar mempertengkarkan kita. Juaranya bukan daripada hiji pasangan, mending opat akur. Kayak tawak kadinya kan dia sianida, siap menikah muda, sama stay kedua. Litas kuno ilaiha mawaddatan wa rahmah. Ini efeknya di ujung ayatnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di perjalanan kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan lalu menyiapkan syariat pernikahan, itu ada yang harus dipikirkan. Ada hikmah apa di balik ini? Maka mulai masuk ke tema. Sianida, siap menikah muda. Catatan pertamanya adalah nikah adalah perintah. Dalam ilmu usul fikih yang disebut perintah itu al-aslu bil amri lil wujub. Asal perintah itu menunjukkan wajibul kudu. Ini wajib mah kudu. Ya. Wajibul kudu. Yang namanya nikah teh wajib. Malah ada musok kulebe dibacakan deh. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Paman ragiba sunnati, barang siapa yang tidak indahkan sunnahku, falaisa minni, maka bukan golonganku. Cian deh, jadi aku matrosum. Kalau melihat ayat hadis riwayat muslim itu ya, maka bicara sianida, bicara pemahaman mentalnya siapa. Saya angkat waktu iklan sianida hikmah story ini, mengangkat satu hadis. Ya ma'syarus syabab, manis tato aminkumul ba'ad. Wahai para pemuda, yang disuruh pemuda atau yang tua? Wahai para pemuda, kalaulah atau barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka segeralah menikah. Ini perintah bukan? Lalu karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Duaan tah ngariwayatkeun lagi mutafaqun alaihi Bukhari Muslim. Take me out, nikahi aku atau tinggalkan. Selama baca hadis itu. Bedepun. Selain mung eueun hayangeunna, kamu na teu pika hayangeun. Pun hayangeunna. Jadi pika resep kulalu. Lalu dipikang. Si beungeut wudu. Tadi kata Kang Boni, begitu banyak alasan untuk tidak menikah. Ciptakan satu alasan untuk menikah. Satu, iman. Apa yang mengkhawatirkan kalian tidak menjalankan perintah Allah ini? Kurosuma didudukan, ada namanya Julaibib. Kukuna, sukuna, pecah-pecah. Tiga nama marbot masjid, tukang ngepel, tukang naon. Rasul perhatian sekali terhadap masalah ini. Dijuru, karena minderismenya tingkat tinggi. Sambilkan ke Rasul teh, Bib, yang kawin tuh. Oh, Rasul rewahe, san wayangan ke Abi berminyak ya. Cowok berminyak teh ya. Cowok yang memiliki kelebihan, kelebihan apa? Kelebihan minyak. Maka bersyukur kalau punya cowok berminyak. Kalau sekalian nggak goreng oleh minyak, boleh tuh selagi. Bodorna, ya lah bodorna.
Habis itu terus siapa yang mau ke sana? Ngilu-ngilu. Kesederan berpengaruh. Tok 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 tok. Niko, misalnya. Rasulullah padahal sudah punya istri banyak ya. Jadi tapi mertua-mertua teh pede dia tanya. Ya Rasulullah, terima kasih datang ke rumahku. Ada apa gerangan? Anakmu sudah menikah belum? Wah, atau Rasul melamar anakku. Kebanyakan itu banget Rasul. Bu Ustaz Epi, bu, putra terus nikah ke aja. No, Ustaz cuningin. Sanes, Sanes kan mau abi. Ini kasusnya terbalik, Rasul mau melamarkan buat Julaibi. Wah, GR orang tua. Rasul, iya belum nikah ya Rasulullah. Mau kau lamar anakku? Enggak, ini buat Julaibi. Ini ngali, bukan sesuai Rasul tersenyum. Ada apa kah gerangan ya Rasulullah? Ini Julaibi mau nikah. Kalau engkau yang membawanya, apa yang harus aku tolak? Karena nanti anak ini paham ayat. Apabila Allah dan Rasulnya menatakan dan menyatakan sesuatu, tidak ada alasan untuk menolak. Berarti pada ayat hadis, lihatlah wajahnya, karena keimanannya di atas segalanya. Cekang bonita, apa kabar imanmu hari ini? Oh, anak soleha ini indungnya mesti diindahkan karena yang Rasul membawanya. Kan lo bak baturan baik pengen tad anjir tad mesti ditinggali nu dibawa nama ustadna. Jadi pokok ke ustadna itu pun hoyongnya asa mantas kena ustadna. Kang gak usah, kang ibu ternyata indungnya janda. Ah Allah. Nanti bicaranya siapa yang harus nikah itu? Lihat kecantikannya, lihat kegantengannya, tapi bukan utama. Kedua, lihat hartanya. Boleh, matre boleh. Ya, rek nu 3.000, rek nu 2.000, rek nu matre ya. Insting itu mah. Ya. Tapi tidak jadi jaminan. Oba keur bogogohanna mah ke BMW. Kejebak ke BMW. Kecamang wawan masih. 3 jutaan, ternyata mobil bapaknya sekawin mah jadi kontraktor. Rek kontrak imang gadikeun motor. Kejebak. Ulah itu. Walaupun hadisnya lihat 4 hal. 1 wajahnya, 2 kegantengan atau kecantikannya, 3 hartanya. 5 lihat. Tapi dari relatif, money is not everything. Kebahagiaan bukan di uang, tapi but no money everything is nothing. Dear obvious ya begitu. Dan di kamar murah nu mahal mah budaya. WO pra wedding bukan hari itu. Dan nikah mah enaknya gede sok ayah, no siap enak sok deh, kesan ngomong sama kolot. Karena kata Nabi yang harus disegerakan itu 1, maksiat cepat taubat, karena ajal tidak pernah menunggu taubat. Lalu waktu sholat cepat laksanakan, punya hutang cepat bayar, janji cepat penuhi, ada yang meninggal cepat kuburkan, sudah punya pasangan cepat nikah. Bahaya mending engke-engke mobil tabrakan kentongna ke jerok. Jelema tabrakan kentongna ka luar. Bahaya. Es cendol di kalapaan bunda gendol bapaan. Maka bungkusnya adalah agama. Pengkihu menikah. Yang keempat, khotbah bidat din. Taribat tiada yang paling pokok lihat agamanya. Nah, ini Julaibi dibawanya oleh Rasul, pasti agamanya kuat. Kita rapuh agamanya, nggak selesai masalah. Ada yang nikahnya, aduh pohon air, kemana teh Silvi? Nikahnya habis 2 miliar, 4 hari. Nikahnya habis 2 miliar, 4 hari 4 malam di Kusdami. Nikahnya cuma 6 bulan. Oh, judulnya si Anita, mungkin mata dia disambil. Udah cantik orangnya, putih, gelis lah. Gium ninggalin lagi. Tapi pengalamannya tragis. Saya pernah, dia sudah bicara di beberapa tempat. Warna randu. Subhanallah. Jadi bukan ukuran materi wajah, apa, keturunan, harta, agama. Manusia mah jayanya itu di agama. Kalau burung jayanya di udara, kalau ikan jayanya di air. Saya dulu punya pengalaman ketika menikah itu pede. Modalnya satu aja kayak berani.
gawe camboga, gawe ti jelas, mana tergagalauna, tapi usia udah 26. Ah yakin, dari mana Ustaz modal yakinnya? Buka Quran surat An-Nur 32. Surat An-Nur 32. Kalimatnya begini. Ini motivasi buat si Anida ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yaghnihillahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Bising ayat saya sah, ada artinya tuh enggak? Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Beda dibodohi pakai Al-Maidah. Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan kemampuan mereka dengan karunia kurnianya, dan Allah maha luas pemberiannya dan lagi maha mengetahui. Alasan apa lagi? Kalau alasannya belum kerja, dan kawinkanlah. Tadi bacanya kawinilah. Anda penista. Beda digolok dengan dibacok, beda cara. Dan kawinkanlah, artinya perintah. Makanya bikin hipon story software ta'aruf, formulir ta'aruf, ini pahalaan. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, nusorangan di dia mah. Tong lobaan kawinku. Tidak boleh kita menikah dengan orang sekantor. Lo batu. Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin. Nah, ya ruang ya Pak Epi. Layak berkawin? Ayo. Dari hamba-hamba sahayamu boleh menikahi yang derajatnya di bawah kita. Ini bicara hamba sahaya masih ada nggak ya? Ayo. Solusi ini yang anak muda yang urgent pengen menikah, gitu Kak Pak Epi. Tapi X blok S baik. Mau ada bejaan barang nama. Tapi mereka kalau dinikah jadi ibadah ke kita. Mereka berhenti melancur. Habiskan dulu masa idah. Jadi syahid mah banyak cara. Ya, di bagaimana? Coba tukuh dunia lagi. Ini ada tutong kakak itu di sisi. Dan yang layak menikah hamba sahaya disebut, yang lelaki hamba sahayamu, yang perempuan jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka. Ini enak sekali artinya, jika mereka miskin Allah akan mampukan. Masih berburuk sangka tau, saya datang lama cek mitok hati bukan naon ada kawan tak datangnya buka ongkos. Jawabnya secara saniah. Terus gaduna oncek teh hoyong ka putra bapak teh. Saya hanya punya Allah. Mana Allah nak? Hari bapak nafsu. Saya punya yakin pak, pasti Allah ngasih rezeki. Wah, udah boga gawe mundur deh. Mundur mereka dengar ya. Datang deh. Nawan gawean ya, sudah mah atau pak? Kerja yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Gawean apa? Salat sebelum subuh 2 rakaat. Khairu minad dunya wa ma fiha. Dari para bangku dalil anak bapak mundur. Patu kuat atuh pala. Aslina kena ngojek di Sinang Laya bukan duit 30.000. Adek mah. Wah, riwanya itu sudah riwanya. Aslina. Kita mengejar bayang-bayang itu capek. Tinggalkan, akhirnya dia yang ngikutin.
Ya asli ini sih bukan cerita, bukan omong kosong, ini omong isi. Sok udah bilang bayang-bayang. Mungkin kan? Kudu iyo, kudu itu, kudu sekian puluh juta, kudu nyawa gitu. Ini ya, kita nuturkan. Iya mah, kata paku kan? Seminggu saya ketemu. To the point, nikahi aku atau tinggal? Edek mau aja. Ibadah yang rekrimu. Sampai lo dipersulit, bla bla bla. Sudah, berarti dia jodoh. Tapi dia jodoh menurutnya. Tentunya malam-malam. Nelfon. Oh, siap gak? Nikah malam ini. Kira yang naon dia. Ya, baiklah. Ketima salamat. Kebiti salamat rek naon. Keduit 20 ribu. Wah, udah kawin. Yang biasa mulai sate apa itu? Kamu yasir waktu asir. Cuma saya belum belajar, ya Allah, ulah jadi fitnah. Tak saya berani sekali menyatakan pacaran haram. Enggak, saya mesti pernah pacaran. Itu langsung ketemu nak angkot. Seminggu, langsung didatangi bapaknya. Kau berani, kamu ditinggal di letik. Modal kunci Inggris, bisa ngeliwet. Aslinya, cek. Dari jana galak, cek. Saya nggak ditanya sama mertua setelah menikah setahun setengah. Jadi aku minta minantu kalau penting anak mana sebenarnya dalam hati boga kolot bawa aku Cina budakan saya oleh nama ku Icu pas anak saya yang pertama lahir kita flat never flat semua ada tantangannya tapi indah pada waktu ternyata diantara menantu dengan izin Allah tahadus bini imah yang paling berprestasi, yang dulu hanya membawa keyakinan ke Allah bukan materi, walaupun memang never flat fluktuasi. Saya lihat ayat ini, aku berikan rizki bagi mereka yang tidak punya rizki. Minimal anak pas setik-setik kontrak dulu, saya ngekos dulu kerja biasa. Ntar ini nanti buka dispenser jadi buka dispenser. Boga simut gambar doma. Terus mun minggu teh jalan-jalan boncengan anu sogun ka Gria, bisa meuli popoean. Eta anu diputerkeun teh jang moe popo korok nih. Keren banget. Saya sudah subhanallah ini janji Allah. Jika mereka miskin, boga kekesen welcome. Astagfirullah. Keur bujang mah duit sakumaha loba ge? Duit monopoli mah. Tapi payu. Nya. Eunya neng ya. Geus kana jual tiba-tiba rak sepatu teh pinuh. Berarti sepatu ge artinya bersyukur. Hiji budak, boga budak rezekina beda deui. Budak tilu enak rezekina beda deui. Teh budak nu katilu mah keren. Rek dibere batu wanyu aes nyu mama. Bere indung nadi mah anya. Bawang yang sari itu bae bawang ge sari. Tidak, teh hayang boga beungeut kaset teh atuh dak hadir. Buka gitu buka. Teh janji Allah atuh eta barang siapa bersyukur, aku tambahkan. Maka yang layak menikah, nanti Allah berikan dari sisiku karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya. Luas. Luas ke nikahnya. Ini pokoknya luas, bisa cilakaan. Lain luas ya teman. Kau sewa. Biasanya gak bahagia pesannya. Mimpi ayatnya. Maka mau pakai alasan mana lagi. Ini jelas ayatnya. Surat An-Nur. Dan kawinkanlah. Tah. Tanggung jawab boni ya. Kurang kopo. Kawin-kawin ke bon. Meri kayak Arnogan. Arnogan. Dan hilangkan mitos, Ustaz cewek nih banyak yang nge-DM. Ustaz boleh gak yang banyak menitip CV? Ustaz boleh gak cewek ngintain? Gak ada dalil yang melarang. Itu lebih gentle sama kera laki. Lebih keren lah. Sok bisa nge-nendir, sok di dia. Kayak buat bubaran ini, tapi tadi saya mau itu. Boleh sama kedok. Kayak kedok juga itu. Sederhana saja. Kenapa? Saya terangkan ini besok kalau tidak salah atau tadi ya masalah. Oh besok ini di radio saya bahas kelebihan nikah muda. Hiji awak jak-jakene, dua dinikmati. Udah beda nggak sekolahnya?
beda. Sanggis kalau tuanya dalam hubungan seksual punten sudah tua mah kurang semangat. Di sana pagi Senin, pagi-pagi deui Salasa, pagi-pagi deui Rebo. Geus jarang we. Ai urang kene mah beda. Enggak jam jigana. Era ya Sianida keren banget karena ada Cooda, Cooda. Cooda boga budak. Tapi nya janda ngora hade rupa, tukang jumba. Jadi usilah awak nantinya Cooda itu tukang sosmedan sosialita ya atau budaknya ngecerit histeris ma si bapak maot tonggak deh si bapak ma maot burung ma pulang ini handphone kawang cuman teh ngabijaan dulu nak ganti status dari menikah menjadi lajang berarti semangat kan ya kan bukan apa menikah karena tak sianin dah siap menikah nggak waktu muda terus kelebihannya sehat ngalah duit masih kuat ngalah ilmu apalagi banyaklah keuntungan keuntungannya yang paling utami dan penting adalah perintah setengah agama itu ada di pernikahan jadi kalau ibadahnya pengen lengkap juara berkah beda rezeki kayak oh nembangan bumbunjangan oh nges kawin benar aslinya kalau nikahnya sih nggak seberapa cuma meriwingnya itu loh pemirsa ya saya lah ngerangkeun ya jangan enak malam Jumat tong beting tuh karena sunnah sunnahnya malam Jumat wajib nama apa tadinya dia nih jomblo hati-hati tangan barang siapa yang belum mampu menikah, saumlah. Kenyolongin saumlah. Perbanyak kegiatan olahraga. Cobaan dong sorangan. Olahraga nanti. Karena punten, masturbasi hukumnya berat. Sama berzina dengan ibu. Ibu jari. Doraka ya asmaul husnaan. Ya asmaul husnaan. Angka 8 terbalik, angka 1, 9, 9. Ya enak, kualoh di pelong ke gigi Tuhan. Ya, dia suka ke YouTube, kualoh. Siapa kenal? Terus nikah lah, nikah. Sok ngomong nikah, Bon, nikah salah panitia dia. Bon, semua itu. Kayak disampaikan kan itu juga media juga masalah. Kan dia ini kawinkanlah. Yang menjadi pelantara itu keren loh. Pahalanya gede. Dan sering menikahkan orang yang lagi kuliah nggak ada larangan sok dari segi mati ah ya Allah yakin kalau ada masalah tiada lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu eh bobokohan wani maksiat eh nikah tuh wani take me out Indonesia ambil keputusan sekarang tentukan pilihanmu sekarang mari katukan sekarang untuk kebagian yang temo ada pernyataan ada pertanyaan. Saya lebih berkembangnya sekarang ditanya jawab biar dalil-dalilnya muncul. Oke. Salam. Saya kutip dari Veronica ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dengan kata lain, laki itu adalah pengurus wanita yang kepalanya yang menguasai dan yang memimpin. Arizalu kawamun akan satu yang jadi masalah. Ada hal-hal yang saya ingin tahu, hal-hal apa saja atau sifat-sifat yang bagi kita lebih pada dasarnya semua kita pemimpin laki-laki atau perempuan. Kulukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kulukum an ra'iyatihi. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap siapapun pemimpinnya akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk ar-rijalu surat An-Nisa. Qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagilah perempuan. Kayak imam itu harus laki-laki bagi laki-laki perempuan tapi kalau bagi perempuannya perempuan lagi ya mana kategori pemimpin dalam Islam al-imam kalimatnya ay imamah
Ketika imam ruku ya makmum ruku. Ketika imam sujud makmum sujud. Pemimpin bukan komandan. Komandan hanya bisa nyuruh. Artinya imam yang mampu memberikan contoh dari satu bentuk perintah, perintah Allah. Maka cari pemimpin yang. Kenapa doa menikah? Barakallahu lak. Itu kan? Awas lah doa nggak ngaji di Hikmah Story. Kanu kawin jodoh anak ya Allahumma barik lana kena darah. Barakallahu lak. Keberkahan bagimu. Kak domirnya anta. Anta laki-laki perempuan. Kalau perempuan nah anti. Barakallahu lak. Kalau ke perempuan laki. Kalau keduaan lakuma. Kalau kebanyakan lakum. Barakallahu lak. Keberkahan bagimu. Ka anta laki-laki. Anta laki-laki. Anti perempuan. Mata kaya jurik awewe ngaranah kunti. Mujurika laki kunta. Kenapa laki-laki yang didoakan lebih dulu dalam pernikahan? Memimpinnya benar, wa baraka alaika. Keduanya akan terberkahi. Maka cari cowok tuh yang beragama. Karena berkah itu ada di agama. Cari sosok-sosok yang bertauhid seperti Ibrahim, melahirkan Ismail dan Ishak. Harus visioner. Cari ah bibit pisah laki teh nu dengannya memberikan keturunan yang bisa membebaskan Palestina. Dan tuh jauh pisan mikirna. Iya mah. Sugan we cenah boga grosir. Ah. Riweuh atuh. Karak ka masjid mungkusan muncang. Ah. Nu ngabebaskeun Palestina. Saya menangis ke Allah, ya Allah kenapa enggak dikasih anak laki-laki? Tapi anak saya cantik-cantik, mudah-mudahan kami nantu jeruara. Barakallahu lakau baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan teh. Kalau memimpinnya sederhana saja. Memimpin berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud fadfar bidat didin taribat jadak. Pilihlah pemimpin yang akan kau jadikan pasangan hidupmu itu yang punya dan ada zat agama di dalamnya. Keun we kasep mah. Nu pentingna saleh. Keun we kasep nomor hiji. Nu pentingna saleh jeung bageun. Da cuma kasep ge, kasep pinter, gagah, ganteng, beungar, tapi pedit jeung de amak geureuh. Tapi ieu mah saleh budak masih beungeutna teu sabaraha sih. Cuman soleh, miskin, nang jujur, ngantara ambek jeung bagus. Oh, dari lu mah pilihan. Rek milih nu ganteng, cerdas, beunghar, pinter, tapi gede ambek jeung pedit. Tanu ieu mah budak hikmah mah goreng patut. Orok. Hah? Bageun jeung soleh. Rek nu mana? Badinggeun. Kulin ka moal. KPPJ kasep salaki urang turun dina Ferrari tapi pas nyambakan baju apa mah pegang-pegang satu aja ya entong teungeuna nyangi kasep terus ah ribu we jeung nu jadi amek jeung nu pedit tapi budak Hikmah Story mah beuleung ka pasar baru naik motor bek jual si calonna teh megang-megang gamis apa teteh mau ya yeah. Berapa satu? Jangan satu, lima aja. Ari aya artos mah. Anis deh. Kan bagus. Sok rek milih nu manis. Atuh Ustaz mun aya mah kasep ganteng beunghar soleh pinter bageur jeung teu teramak seueuh barangna. Coy sirup. Sok rek milih nu manis. Fadbar bidat tiddi. Tadi bat jeda. Ini yang ngantri di KUA. Saya kok kulin karena pengadilan agama. Mengajukan perceraian itu nunggulis. Aneh. Karena rasa benar. Tidak jadi jaminan ketenangan. Kalau di dalam rumah tangganya agama. Artinya konsep memimpin untuk bagaimana melaju dan maju ke sianida. Siap menikah. Tidak. Itu dikuatkan dulu pemahaman agamanya. Karena tanda seorang yang diberikan kebaikan oleh Allah di dalam sebuah keluarga termasuk rumah tangga itu kalau pemimpinnya yufaqihu fiddin dia faqih agama tong impi yang menang mesolehnya
ripuh. Sarua menang soleh lagi. Jangan berpikir ingin punya pacar yang soleh atau soleha, karena yang soleh dan soleha mau pacaran, akhirnya kawin langsung. Biji eta. Kedua, jeung nu soleh mah ripuh. Nu biasana saret tibra, ditoel setengah tilu teh budak. Aju. Terus puasa Senin Kamis, kawin jeung nu soleha. Tulah teh ngajar diri, puasa wae. Maca Quran sajud sapoe. Cepol. Ya udah baca Quran belum? Ya lala lagi. Ripo aslina. Ya, mata pasangan urang teh teteh urang. Nu sarua kerekna, sarua sarekna, sarua ngeduan. Dak majelis taklim kuncian. Berat jeung nu saleh mah ya, kudu sedekah. Kan orang takut miskin. Ah, dikah hati pokoknya. Makanya di sini harus ada iman. Maka pemimpin yang baik adalah yang memiliki iman. Punten ya, saya hampir lupa. Ini tauhid. Abu Nu'as datang ngomong juga kil lagi dia. Sahabat Nabi itu karakternya aneh-aneh. Orang Arab. Aku akan lebih kaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kontroversi ngomongnya. Aing mah bakal lebih benghar di Allah. Nu'as cilema sombong bisa siapa? Urang mah mencintai fitnah. Batu mambung di fitnah, nama sahabatnya Abu Nu'as. Dan aku senantiasa lari dari rahmat Allah. Ditewak kah? Juga ahok ayunnya, di demo, set. Nah, itu maksud omongan, kamu lari dari rahmat Allah. Verifikasi tabayun. Air rahmat Allah teh hujan, KBG, tinu hujan malumpah. Kulakson makan tuh initnya titit kadon ngegeol, titit kadon ngegeol. Ku hujan mah udah naik nih motornya karena trotoar. Jadi kemanya lakson cair sok-sok. Jadi nyinggung. Abu Nu'as teh keluar lari daripada rahmat. Kalau dia lari hujan maksudnya mau aman, mau jelaskan atau batur teh apa lu juga teh lompat tindakannya Allah. Nyuhan maksudnya. Lalu yang kedua apa? Aku mencintai fitnah. Inna ajwa inna amwalakum wa ajwajukum wa auladukum di ayat yang lain. Sungguhnya hartamu, istrimu, anakmu adalah fitnah. Maka aku cinta mereka, oh aman, aku cinta fitnah mereka. Ujian. Adik kamu, ini paling bahaya mah. Kamu lebih kaya daripada Allah apa artinya? Aku lebih kaya daripada Allah artinya. Aku menikah, Allah mah tidak. Aku punya anak, lam yalid walam yulad, Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Berarti lebih kaya mana aku dengan Allah? Kalau segmennya itu sih iya. Kamu punya anak, Allah juga berarti mana lebih berbunyi di Allah. Dilepaskan itu raja, dijelaskan ke masyarakat. Artinya enggak apa-apa, hanya untuk memacu, merangsang kesadaran bertahun-tahun. Artinya, kalau ingin berkah, menikah. Ya, pasti diterangkan anak, kudu praktek. Ada lagi? Ya bagus lah kalau tidak bisa langsung. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Berkaitan dengan bab nikah, hukum kabir dalam Islam bagaimana? Ini nikahnya udah belum? Cuma nanya ke yang kabir. Nya jawab lah. Nisa hukum harsul lakum. Perempuanmu adalah ladangmu. Datangi Pak Tuhar sakum annasitu. Dari mana engkau mau datangi, yang di dalam non Islam bukan ya fikih itu seperti jorok tapi bukan jorok, sedang memahamkan. Datangi dari mana kau suka. Yang tidak boleh itu ke pintu belakang aja. Ya. Itu aja itu kebiasaan Yahudi dilarang karena bukan tempatnya. Sok datangi rek di mana datang rek ngajingkang luhur rek ngajleng datang tina suhunan meunang. Halo mama. Dan ayatnya gitu, nisa hukum harus berlaku. Perempuanmu, ladangmu, datangi. Kalau kaitannya dengan kesehatan, boleh. Tapi kalau kaitannya dengan rasa takut tidak terbiayai, takut tidak terdidik, itu salah banget.
makanya dijaraki. Tentunya ada di niatnya seperti apa. Ya. Jadi berkaitan dengan malah sekarang mah sebelum nikah disuntik dulu. Ini program pemerintah. Tapi hayang mah cukup disuntik-suntik, gak kan nyuntik orang. Ya, terus bebas kumaha orang. Banyak hese diketatkan aturanana supaya naon ini ada politik bahwa umat Islam nggak boleh banyak banyak. Awas, Rasul itu suka umatnya banyak, maka bikin anak yang banyak. Tok sing rajin nyian budak atau nyian karya nyian budak. Maka ustad mah anaknya loba usaha tara anak terus ustadnya usaha tara anak terus karena di sarung di pesantren sekali nanti burusut ya anaknya. Tapi karisian hari rupe nya ngaralisi ngaralandi. Ya. Jadi bolehlah KB kalau kepentingannya jelas. Tapi kalau berkabe takut oh sieun kabiayaan sieun salah kitu balik terus urang geus bawa anak di jauh terus sudah lagi apa. Ada rasa takut. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum. Siap menikah muda, tapi si pasangannya tidak menerima karena posisi si calon suaminya buta. Ya ganti saja pasangannya dengan yang siap. Jangan dipaksanya, karena akan bermasalah. Berarti Anda siap atau si calonnya siap, tapi si laki-lakinya siap, tapi perempuannya belum siap. Artinya cari yang lebih siap kan. Kalau ingin selalu siap, kawinan yang tentara. Siap! Ya. Jadi minta aja lagi ke Allah pengganti dia yang siap. Karena cinta tidak bisa dipaksa. Ini kasusnya nanti berkembang. Ada yang nikah tapi kemudian tidak nyaman datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya enakkan suami teh. Kembalikan saja makannya. Karena engkau kan yang merasakannya. Nah mending, makanya bikin teh manisnya jangan dikocek. Biar manisnya di akhir, jangan di awal, pahit di akhir. Mending dapat keputusan gitu, daripada oh dijodohkan ya. Gak penting, gak musim lah dijodoh-jodoh. Kita yang menentukan rasa kita. Biar ini kan ibadah, perjalanannya perlu panjang. Gak bisa asal. Maka nikah itu ibadah, bukan main-main. Maka kan, kalau si ceweknya belum siap, cari aja yang lebih siap. Jangan terpaku ke cewek itu. Karena masalahnya ibadah. Oke. Okay. Ada lagi? Oke. Okay. Nanti sister side-nya. Saya seorang yatim. Ini apabila saya menikah, bersama saya sementara ini saya tidak berhubung. Saya seorang yatim, apabila saya menikah, dosakah saya? Terus? Oh, ini kekhawatiran saya. Yang punya ibu kita tuh Allah. Yang punya ibu kita tuh Allah. Kewajiban ini patokan ya nanti kalau punya suami. Kewajiban suami itu ke ibunya selaku Allah. Jadi hal ini suami kita untuk mencintai ibunya. Mun si lalaki saya gue cucumuk mau menang jodoh. Ya. Cucumuk bikang dia. Nari uli. Iya jadi nggak salah. Jadi seluruh rumah, dari para goreng ke rumah. Perlihatkan dong ke jantan yang ini. Ucu cuma poin. Oh, Rambo ada rinto. Ini kan ada pernah muncul saat teknikah kan si yang kita urus si mama kan. Eh, si mama mana Allah, nikah aja. Justru bertambahlah dan amal. Tapi jangan kemudian berkurang cinta kita ke ibu. Biasanya kasus-kasus ini kekhawatiran masalah rezeki. Justru enggak istri kita dibawa ke ibu kita karena mertua pun adalah ibu kita. Jadi ayah ngurus asal istrinya soleha. Yang riwur mah kalau istri sudah tidak sefrekuensi dengan kita, sok wae kasih mama mah sorangan satu. Itu mah ya tinggal Anda berani mengambil keputusan. Karena setelah Allah mah kedua ibu. Jadi istri cari istri yang nyaahkeun ka indungan.
Maksudnya kan banyak ya yang memilih istrinya daripada memilih ibunya. Ini ngeri banget. Kayak di sinetron FTV ya. Hanya office boy yang mendapatkan majikannya ya. Di FTV banyak. Sok. Orang mau plagiat ya, suka deh jadi office boy. Menang nunggulis itu office boy-nya. Iya lah pokoknya. Tagihan lah bangsa orang. Ya, ngobrol aja FTV, nah SCTV. Aku maunya begini. Ngali film eta tukang kebon menang mahasiswa. Mana barangnya? Cuma ayah ge urang gae jadi tukang kebon. Langsung nyalaman. Kasep hati tukang kebon, akhirnya menang nyeti. Nah, negara pengedulan gitu. Sinetron nanti lu episode nanti. Pas saya mewek cijeruk rumah sakit. Gitu. Jika jumaahan, assalamualaikum, barakallahu'alaikum, waalaikumsalam, dasararin jumaahan. Jadi jangan khawatir. Wala tahinu wala tahjanu. Pan alaun ingkuntu mu'minin. Serahkan saja Allah maka ibu. Selama ada kita ya urus. Cuma kewajiban. Jadi jangan banyak kekhawatiran. Terus si mama mungkin berharap, sama triknya pengen cepat dapat jodoh, aku itu sujud ke kaki ibu mah, sekuat mah daripada epi ibu. Cina, namun bila dari, pengen nikah mah, menang juga. Kayak mama tak haji. Ayah karangan, senapi di nuki, awel lakinya awewe aku. Kayaknya pas balik ngaji, tiga racun nam, dek. To feel, to feeling sih. Ya, tapi jodoh nggak nanya ke jam berapa mbak mau dijual kalau bodoh nak kemana cerdas lempang kemana pulangnya Cijame oh barang itu karena nomor handphone itu mah zaman Nokia banana pisang dan anu uk pisang. Kerja nggak sekarang? Panggil sebenarnya kayak ingetan aja jadi mabal gak banyak saya. Gimana itu? Aku mah nggak nyari pacar, nyarinya ibu buat anak-anak aku. Emang udah punya anak kan nanti dititipin di kami. Ya udah tuh ke orang tua aja, cuma si bapak kiki orang tua. Guys, kuat yang gelut. Ayo. Ser, wah. Canggung banget cetek. Yang nges, kalau ngejangkung mau di tarajian cetek. Enom cet tadi, bawa ke belak bapak. Kayak tuh orang kalau sudah budak. Neng bawa, mungkin syarat banyak. Ribu kalau kamu, ma, asal kamu udah bawa kita aku, milih kalau kamu. Ya milih A, sip. Dia orang dia tek Indonesia, ngilu. Dia tangan lanceknya tapi. Teki, alus om, du nggak, semoga duit. Ya selamat. Itu yang jadi reward ya, 260 juta untuk gedung. Yang nggak, sih orang nih sholat, ya Allah, mahal geningan. Cincin, gue pernah mau ngojek deh ya. Penumpang yang lebih garulis, itu kan kira-kira mah penumpang yang garulis. Si gaya, monyet. Naikkan kalapa tuh benang-benang tung-tung nomang ngeleos, wah hasil. Lain hasil kekacu. Kan orang segitunya. Ya. Akhirnya luar biasa. Jawaban di Allah tuh yasir, wala tuh asir di permudah. Semua sampai hari ini. Juan, doakan rumah tangga saya langgeng. Amin. Tidak hanya langgeng. Gak ada lagi, perempuan perlu madan. Oke, oke. Kembang di kearifan lokal negara kita. Jadi, terus ayah jodoh nama. Kan syarat menikahnya sederhana. Satu, ada dua mempelai. Ada saksi. Ada wali, ada mahar. Selesai. Rek ayo nanggi sok. Padahal kaya nak. Eta nusok ngahalangan pernikahan mah peyem ketan. Rolade. Cupa-cupa, baso tahu, kursi anu dicap RW, ini dia gak kalang tarunya, tenda tentara,
ribu lah. Patroma, mising aliran, kaira gaji. Eh, tanu nggak ribu pun? Pinjam senok, kata tangga. Ini kan dicarinya biaya belum ada. Terus langsung ditunda. Saya biasanya mengantar dan jadi pengacara. Kawin ya, isukan ayah biaya menang arisan, bawa ke Ampera. Nah, di Ampera, Cina itu beres, nah, padahal ya sir wala tuh, ha? Tangan anak yang Ustaz Epi, duh, gara-gara apa? Nah, cuma Ustaz Epi kan saya memahamkan, Ustaz temui dengan saya orang tuanya. Karena saya tertarik dengan ayat itu, nikahkan. Saya sering jadi pengacara sederhana, bu, dikawinkan mau? Kayak bu, dikawinkan. Mobil tabrak kanan ke jeruk, menjelma tabrak kanan ke jeruk. Ibu deh, juga budak hamil di tukang. Ya harus, hamil sudah di payurnya mata. Jadi ada musyawarah aja teh, musyawarah. Yang paling penting kata Rasulullah, percepat. Percepat, gak ada alasan. Kalau sudah ada pasangan, nikah. Akhirnya biaya syarat mutlak bukan. Yang jadi syarat mutlak itu mahar. Datang sahabat ke Nabi Rasulullah, dia mah para sahabat. Rasulullah yang kawin. Semoga mas kawin naon, tombolan mas kawin awe nang geus aya, aing maneh kawin teh bisa. Nyaokan Rasul seueur stok santrina. Sok atuh. Jadi, euy, aek ka ieu, semoga mas kawin naon. Geus mun naon mah kan ribut. Bikinlah cincin walaupun dari besi. Asal calon istri murid. Bisa dimusdahkan. Termasuk dalam teknis, saya baca masalah fikih sunnah pernikahan. Kan di urang mah, geus aya pasanganna, geus aya walina, geus aya dua mempelaina, geus aya maharna, masih riweuh ku. Iya, lain masalah puyuh. Iya, geringan amun, kakak teu nyambungnya. Tak saya mah sok pangharepna jeung lebe. Cah! Tanggung jawab, tanggung jawab. Da jaman Nabi mah, bogo-bogo kobil dosa. Kan ada dua. Rasulullah, kami pengen menikah. Berdiri, kobil tuh, sah. Keren tuh. Saking meminimalis kemungkinan berzina. Ya menurut bedi orang mah. Tarima abis nikah, kaneng titin misalnya. Ya, tanyi mas, naon lah gitu. Kalau yang mas kawin, seperangkat alat mancing dibayar pompan. Ayo sila wakil nanti gagap. Tata-tata-tata. Nanti ngesah lagi. Tanggung jawab, selalu saya tujuh puluh menit. Tanggung jawab lah, karena punya dapil. Di riwa kudus syahadat gula. Syahadat gula ilahi lo. Istighfar gula. Disburu etak, kawin ke. Tak saya masuk. Entah kenapa anak-anaknya yang di Bandung Tengah itu, tak buru tak lah. Isukennya datang nih, isukennya. Lebena dilakini ke ngawin-ngawin batu, iskawin-ngawin kurang. So, pak, sakian. Lebena kali nyatet, atau semuanya duit di lebeknya, lekat itu bantuan. Eh, aslinya. Kan yasir, wala. Kita punya pernikahan riwa, geroang. Sama yang tanggung jawab. Karena ini harus selesai. Praktik itu harus benar. Diri riwa ku. Untuk wasol, ulang ide. Bapak nangis, kolot. Ya kawin ya maut. Jadi, ayo belum takdir nama gak apa-apa. Cuma menundanya itu loh pemirsa. Jangan ditunda-tunda. Bimbo yang mengatakan, berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Persoalan kemarin kan demo jadi masalah besar, kenapa? Karena Ahok di penjaranya ditunda-tunda. Coba langsung asupkan cempling. Lu juara dia mah Ahok kemari ke Ngariung dicil ke tengah. Saya minta maaf kepada seluruh umat Islam yang saya kemarin lupa, kirain tidak disimpulkan dengan penistaan. Demi menebus kesalahan saya Ahok Gubernur Jakarta mengucapkan Shalallahu juara tuh kecurangan ngimpi kan. Wah selesainya keren. Ahok dipungguk orang di Cien Budak Piking. Ya. Itu teh lah, ya sir waktu asir. Nah, ini kuncian terakhir, kuncian tauhid. Kalau pengen semuanya dimudahkan, perbanyak sujud. Minta di sujud. Kedua, minta ridho orang tua. Kalau memang ini sudah urgensi anida ini.
Jeng memang separantes kawin. Ngebar gitu loh. Belet ngebaran sedih. Kawin kami. Nau sih jadi masalah tuh bakal duit. Ngomong. So. Siap, sanggap, Bin. Nyan, Kang Jeng. Sok, bagan lah sih malen yang lotre. Siap. Biar lebih nyaman berbahasanya di dalam hati, jangan rusak sholat kita. Hati, karena hati mah tidak tersentuh hukum. Jadi pokoknya berbahasa udang di dalam hati. Kalau memang aku udah bahasa Arab ya percuma itu ngertinya bahasa hati. Ada, ya, sok. Kan ayah katanya misalnya menikah saja. Saya baturan ya, Ustaz. Salah sebuah baturan. Coba kan baturan degung-degung. Gak, pernikahan. Mungkin, kalau kamu disuruhkan kita maksudnya, kita maut. Jodoh, tapi gagal aja nikah tuh. Kenawan ngomong tuh, mungkin jodoh kamu di surga nanti. Oh, jangan keselan nih ngalih banget kurang. Karena Pak RW gitu maksudnya mah. Sanes babi, sapi penek gitu lah. Tung-tung di deketan baturan gitu. Terus gagal kawin nyeri hati ke baturan. Dan uribuhmu ya. Jadi kalau dalam ngadeketan mah, ngenang ke saya pasangan anak. Ya berarti anggar bawahnya deketan, pukul saingannya si Eta. Bahaya mah ngejomblo, saingannya loba ya. Jadi kita curhat ke baturan riwa ya. Ternyata kan yang menang solusi. Nah gak gawain nih kan. Sarannya sari angkisa. Sudah sabar, coba kamu mah di surga. Artinya mana yang hidup tong lilate. Daripada gitu nih, ae, itulah kalimat lain. Ya itu saja lah, tapi dah hanya doa yang berubah takdir. Saya yakin isu pagi itu yang menikah nih dia. Ikuti doanya. Saya sekali, semuanya sekali. Biar cepat dapat jodoh. Rabbana min azwajina wadurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, untuk kami, pasangan-pasangan kami yang melahirkan dari pasangan itu anak cucu yang enak dipandang mata hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan dari anak cucu keturunan kami para imam untuk orang-orang yang bertakwa. Cari bibitnya itu soalnya kamu bisa memenangkan Islam. Ya, itu ribu. Saja mohon maaf, saya Pia Pendi serta all crew yang bertugas malam ini, wakili keluarga yang di rumah yang tidak bisa hadir di sini, walaupun tanpa disponsori Mangguan dan Majan, mengucapkan minal aidin wal faiz. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ada barokah dari pengajian ini. Yang ingin cepat menikah, Allah mayasir walatu asir, Allah permudah tidak Allah persulit. Semoga rezekinya dimudahkan. Jauhi fitnah. Kalau yang sudah ada pasangannya, sudah ta'aruf, cepat semudah mungkin berakad, temui KUA. Ya. Kul qul ya astagfirullah wa lakum wa akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.